5 tips membangun bisnis untuk anak milenial. Banyak anak milenial ingin sekali membangun usaha sendiri, tetapi mereka tidak tahu memulai dari mana. Dan sebagian juga berpikir karena takut memulai, akhirnya tidak memulai. Padahal memulai bisnis bukan satu hal yang sulit dan tidak ada salahnya dicoba. Berikut adalah 5 tips membangun bisnis untuk anak milenial. Yang pertama, percaya diri. Untuk Anda, para milenial, Anda mau membangun bisnis, tentu Anda harus memiliki rasa percaya diri yang kuat. Tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu takut, karena memulai bisnis bukanlah hal yang sulit. Sesungguhnya, kepercayaan diri adalah modal awal dalam memulai sebuah bisnis. Ciptakan tujuanmu, apa yang Anda ingin raih dari bisnis yang Anda mau bangun, itu saja, sangat sederhana. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang Anda sukai. Membangun sebuah bisnis, tentu Anda harus jalankan dengan hal-hal yang Anda sukai. Semakin Anda sukai, maka Anda akan semakin membangun dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, maka peluang Anda untuk berhasil akan semakin besar. Yang ketiga, mulai dari yang kecil. Banyak anak milenial ingin cepat-cepat punya bisnis yang besar. Namun mereka lupa, sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan tentunya Anda harus melakukan sebuah persiapan yang matang. Yang keempat, tidak usah pusingkan perkataan teman. Banyak anak milenial ketika mereka mulai membangun sebuah bisnis, dikarenakan mereka masih sangat muda, seringkali Anda terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, sesuatu yang belum berhasil, umumnya orang akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak terlalu menyenangkan hati Anda, mungkin kalimat itu tidak terlalu mendukung Anda, atau bahkan mereka tidak percaya dengan apa yang Anda lakukan. Tetapi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah Anda tahu tujuan Anda. Yang kelima, harus terjun ke dunia digital. Ini yang paling penting. Saatnya, zamannya adalah zaman digital. Kalau Anda tidak terjun di dalam dunia digital, maka Anda akan sangat ketinggalan. Manfaatkan e-commerce, manfaatkan Facebook, Instagram, sosial media yang Anda miliki, dan jadikan itu semua untuk mendukung bisnis Anda untuk menjadi lebih baik dan berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin. Modal bukan satu kendala utama buat Anda, para milenial yang ingin membangun bisnis. Jika Anda punya niat, maka modal bukan jadi persoalan. Karena banyak orang yang membangun bisnis juga tanpa modal. Ingat, di mana ada niat, di situ ada jalan. Di mana Anda mau berjuang, di situ ada kesempatan. Di mana Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang mau mencoba dan orang-orang yang mau berjuang. Sukses Anda semua!